Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat bagaimana hasil pengereman di Alnio Kijang Innova pada saat sebelum menggunakan perangkat tambahan Prime Suspension Active Stabilizator. Nah, mekanismenya, mobil ini akan jalan dari cone ini sebagai tanda start. Di ujung sana nanti akan ada dua cone. Cone pertama nanti, Om Radit akan menjaga kecepatannya di 40 km per jam. Nah, di cone kedua, dia akan full braking. Nah, dari situ kita akan lihat seberapa jauh hasil pengereman mobil ini ketika menggunakan perangkat standar dan belum mendapat perangkat tambahan Prime Suspension Active Stabilizator. Seperti apa hasil pengujiannya? Ayo kita ikuti sama-sama. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat bagaimana hasil pengujian perangkat Prime Suspension Active Stabilizator ketika telah dipasang di mobil Om Radit dari Innova Community. Seperti apa hasil pengujian pada saat pengereman nanti? Ayo kita ikuti sama-sama. Halo audiens Aftermarket Plus Dadadi. Kali ini kita akan bertanya dengan Om Radit, kita akan wawancara bagaimana pengalaman beliau pada saat kita melakukan pengujian pengereman tadi. Seperti Anda lihat, bahwa kita mengajak Om Radit merasakan gimana mobilnya ketika masih standar dan ketika mobilnya telah mendapat perangkat tambahan Prime Suspension Active Stabilizator pada saat ujian pengereman. Untuk lebih mempersingkat waktu, kita akan bertanya kepada Om Radit gimana pengalaman beliau ketika pengetesan pengereman tadi. Yuk kita ikuti. Jadi sebelum dipasang alat Prime Suspension ini, ketika hard braking, mobil menukik sekali, seolah-olah saya akan mencium aspal. Mobil menjadi sulit dikendalikan, beban berpindah ke bagian depan, sulit dikendalikan. Saya agak ngeri membayangkan seandainya hal itu terjadi di jalan tol dalam keadaan hujan gitu. Nah, setelah dipasang alat Prime Suspension ini, yang saya rasakan hidung tetap di atas, hidung tetap di posisi normal. Sehingga dalam keadaan darurat, misalnya malam-malam di tol, dalam keadaan hujan, cuaca buruk, apabila terjadi sesuatu yang darurat, dengan Prime Suspension ini jangan ragu-ragu, injak saja remnya, begitu. Demikian pengalaman Om Radit dari Innova Community. Semoga pengalaman beliau dan video liputan kami kali ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa untuk subscribe video kami dan nonton video kami berikutnya. Terima kasih.